الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من أمة رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sampai nikmat kesempatan yang mana pada siang hari ini alhamdulillahirabbil alamin Allah masih membukakan hati kita untuk dapat melangkahkan kaki kepada masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya, di sini khatib berwasiat khususnya kepada kami pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah hadirin sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan baik itu iman ataupun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, serta ijtinabun nawahi, menjauhi apa yang telah Allah larang dengan penuh kesabaran. Sebab dengan bermodalkan keduanya, yakni iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah modal kita untuk mendapatkan rahmatnya kelak fi yaumil akhir. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah menciptakan kita mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Ada satu anggota tubuh yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada tubuh, pada diri manusia ada sekumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, yang mana apabila sekumpal daging itu baik, yang mana apabila sekumpal daging itu sehat, maka dianggapnya seluruh tubuhnya sehat. Namun sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila sekumpal daging itu rusak, maka seluruhnya dianggap rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah yang dimaksud segumpal daging itu adalah hati. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah diwanti-wanti mungkin ada yang namanya penyakit fisik yang dapat menggerogoti tubuh manusia. Namun di situ tak kalah ada penyakit hati yang kita harus berupaya untuk bisa menjauhinya, karena penyakit hati sangat membahayakan diri seseorang sampai-sampai amal ibadahnya bisa terbakar, bisa dianggap orang yang bangkrut oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ia tidak menjaga hatinya. Dan salah satu penyakit hati yang mari kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga adalah dari sifat kesombongan. Ya, sombong ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sampai-sampai dijelaskan cerita-cerita terdahulu dalam Al-Quran, mulai dari Fir'aun, mulai dari Haman, sampai Namrud, Korun, dan lain sebagainya. Mari kita lihat bersama-sama mereka dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ujub, karena keangkuhan dan kesombongannya. Tak lupa ada satu musuh abadi kita sampai kiamat nanti, yaitu iblis, yang mana sebelumnya Allah telah menempatkannya di surga. Namun kita masih belum memahami apakah penyebab Allah mengeluarkan iblis dari surga dikarenakan ia tidak beribadah kepadanya. Tidak, iblis adalah makhluk Allah yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memurkainya karena iblis
bersifat sombong. Hanya dua kata yang menyebabkan Allah murka kepadanya sehingga Allah mengusir dari surga, yakni ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dirinya, aku lebih baik daripada Adam, kata iblis. Fakhruj minha fa innaka rajim, wahai iblis, keluarlah engkau dari surga karena sesungguhnya engkau adalah terkutuk, kata Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu sampai tercelanya daripada kesombongan, sombong itu berpotensi untuk menyerang siapapun, siapapun orangnya. Terlebih-lebih apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan memberikan jabatan, dengan memberinya kekuasaan, dengan memberinya ketampanan, kecantikan. Tak lebih-lebih Allah mengujinya dengan harta yang sangat melimpah. Maka bibit-bibit kesombongan rentan untuk masuk kepada seseorang. Maka la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di dalam hatinya itu ada benih-benih kesombongan meskipun besarnya itu sebesar biji jarrah. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal izza izari wal kibriya'u ridai faman nazi'uni fihima azabtuhu, sesungguhnya keagungan itu adalah sarung ataupun pakaianku, wal kibriya ataupun kesombongan itu adalah ridak ataupun surbanku, faman nazi'uni, dan barang siapa yang mengambil keduanya dariku ataupun yang menyaingiku, ada makhluk yang sombong, maka azabuhu, Allah akan mengazabnya. Sungguh sombong merupakan penyakit yang tidak terlihat, yang sangat bisa menyerang siapapun apabila orang tidak melatih diri untuk menghindari sifat sombong. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun lawan kata daripada sombong itu adalah tawadhu ataupun rendah hati. Sombong merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat dengan merendahkan orang lain. Sedangkan tawadhu itu adalah rendah hati, merasa kita ini masih hina, kita ini masih rendah. Bahkan dijelaskan dalam kitab, apabila seseorang yang melakukan ibadah dengan kesombongan dan orang yang lain itu adalah ahli maksiat, ahli dosa, ahli semuanya perbuatan-perbuatan tercela, namun diiringi dengan merasa bersalah, memohon ampun kepada Allah, merasa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala hina, maka orang yang ahli maksiat, ahli dosa itu di mata Allah lebih baik daripada orang yang ahli ibadah dan ibadahnya itu diiringi dengan keangkuhan. Maka sampai di sini kita memahami betapa penting artinya tawadhu, selalu rendah hati. Tidak ada zat yang berhak untuk memakai sifat sombong, angkuh ujuk, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga sekelumit khutbah ini dapat menjadikan diri kita untuk bisa berintrospeksi diri, karena sekali lagi ada daging yang ada pada tubuh kita yang apabila daging itu baik maka semuanya dianggap baik, namun sebaliknya apabila daging itu rusak maka semuanya dianggap rusak. Marilah kita pelihara daging ataupun hati yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati yang salah satunya adalah sombong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد,
Faya ayuhan nas ittaqullah wa'alamu anna Allah ta'ala amrakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikati kudsih wa qala ta'ala wa lam yasal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minum wal amwat innaka antas sami'un qarib mujibud da'wat ya qadhi al hajat wa ya kashif al baliyat. Allahumma dafa' anna al ghala wal bala wal waba wal fahsha'i wal munkari wal baghi wal shada'id as-suyuf al mukhtalifah wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasa wa an sa'iri biladil muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahumma salli 'ala sayyidina wa 'ala Muhammad.